Selamat datang di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello teman-temanku semua. Welcome back my channel. Hari Sabtu pagi yang cerah nih teman-teman. Oh iya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Rute perjalanan kali ini menuju ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak, TNGHS. Yaitu merupakan kawasan yang berada di daerah Jawa Barat dan tempatnya cocok untuk menghabiskan waktu liburmu. Nah, bagi kalian yang suka travel ke wisata yang berbau alam, sangat rekomendasi nih teman-teman. Oke, langsung disimak saja ya teman-teman. Rute menuju ke kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tujuan saya ingin ke Curug Pangeran nih teman-teman, yang berada di dalam kawasan TNGHS, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Oh iya teman-teman, saya masuk ke kawasan TNGHS-nya dari pintu utama ya, yaitu dari Gunung Bunder. Menuju ke Gunung Bunder, kita mengambil jalan yang lurus ya teman-teman. Sedangkan untuk yang ke Cibatok, ambil ke arah kanan. Dan bagi kalian yang ingin camping di Bukit Bena, Gunung Picung, belok ke kanan nih teman-teman. Kalau saya ambil yang lurus menuju ke Gunung Bunder. Alhamdulillah cuacanya sangat mendukung nih teman-teman. Ini saya jalannya pagi hari ya teman-teman, sekitar jam 8 pagi di hari Sabtu bulan Agustus 2024. Kondisi jalannya ya seperti ini ya teman-teman, menanjak terus.
Wah, di depan kita bertemu dengan pasukan tentara nih, teman-teman. Ayo semangat para tentara untuk latihannya. Oke, teman-teman, dilanjut lagi menuju ke Taman Wisata Gunung Salak Endah berada di jalan yang lurus nih, teman-teman. Oke, ikutin jalannya saja ya. Cuaca hari Sabtu ini sangat mendukung nih, teman-teman. Nah, kalau cuacanya cerah seperti ini, memang paling asik ya untuk berlibur ke kawasan wisata Gunung Salak Endah. Masya Allah, keren banget ya teman-teman, luar biasa, mantap nih, suasananya dan udaranya juga enak nih teman-teman, semilir-semilir. Anak-anak sekolah lagi pada jajan nih teman-teman, mungkin lagi jam istirahat ya. Oh ya, kalau hari Sabtu di Bogor ini sekolah ya, kalau di Jakarta kan libur sekolahnya Sabtu Minggu, kalau di sini hari Sabtu tetap aktif sekolah. Oke teman-teman, dilanjut lagi. Masih semangat dan setia kan menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih banyak atas supportnya. Nah, kalau jalannya sudah mulai menanjak seperti ini nih teman-teman, berarti kita sedikit lagi sampai di pintu gerbang utama TNGHS, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Yeay.
Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai nih teman-teman di pintu gerbang utama Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Alhamdulillah ya. Oke, teman-temanku, cukup sekian rute perjalanan menuju ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk informasi situasi dan suasana di kawasan wisata ini, silakan disimak di video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, see you. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.